Assalamualaikum. Selamat datang ke Petang Vlog. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat Petang yang subscribe channel Petang. Thank you very much. Yang like video-video Petang, terima kasih banyak. So hari ini kita nak tengok, aku dapat satu video lah. Member Petang WhatsApp dekat Petang, dia kata, "Oi, try komen pasal video ni kan." Seorang isteri menendang suami dia. Jom kita tengok. Aku tak akan bubuh penuh video ni. Bagi aku cukup kejam lah. Kalau hangpa nak tengok video ni penuh, hangpa boleh pergi dekat Facebook. Aku akan letak link dekat bawah tu. Hangpa boleh tengok dekat situ. Aku akan letak pendek saja video dia. So, jom kita tengok. Lawa! Oh! Oh! Lawa! Lawa! Alam, tolong mengambil video ni, Lawa! Mari! Mari, aku nak wira sangat, adikmu nak wira sangat kan? Ha. Mari aku. Mari! Ya. Lawai aku, lawai. Lawai. Aku tak ada video lawai aku. Haa, lawai. Lawai lah, lawai. Lawai. Aku ambil video, mengucap pula mu. Ingat Allah pula mu. Hebat lah aku ni mu. Hebat. Angah, mari ambil video ni. Aku nak belasah bagi mampu, aku nak bunuh nak tanjir ni. Aku nak bunuh nak tanjir ni. Mari, aku menyesalkan. Semoga kakak tu diberi hidayah dan diberi petunjuk. Tak kisahlah suami dia tu buat apa, dengar kata dalam proses penceraian. Tapi tak perlulah sampai tahap nak menendang seorang suami tu, nak tendang seorang lelaki. Nampak sangat kita nak kata macam mana. Aku pun tak tahu nak gambarkan benda tu macam mana. Tapi bila seorang suami diperlakukan macam tu oleh seorang isteri, neraka jahanam tau, neraka jahanam. Sedangkan seorang isteri meminta cerai kepada suami, bergegak arash. Allah cukup murka. Kalau lelaki tu buat salah macam mana pun, bincang dulu. Janganlah seorang isteri tu meminta cerai kepada suami dia. Bergegak aras dan memang Allah murka. Tapi kalau dah terlampau teruk, tak boleh nak ubah, tak ada jalan lain, itulah jalan penyelesaian. Tapi bagi aku, sampai tendang lelaki ni, tak kisahlah bekas suami ke, suami dia ke, kalau dia tak ada, anak-anak hang tak ada. Itu je nak cakap. Kalau dia tak ada, anak-anak hang tak ada. Walaupun dia bekas suami ke, walaupun dia masih lagi suami, kalau dia tak ada, dia tetap bapak kepada anak-anak. Tolong hormati lelaki. Sekarang ni, dunia sekarang ni, perempuan semakin berani lah, bagi Petang lah. Sebab apa? Diterapkan dalam otak pemikiran mereka, oh, aku hidup seorang pun aku boleh. So, tak boleh. Jangan macam tu. Sebab tu perempuan tidak diberi untuk menjadi pemimpin. Dia akan jadi macam ni. Bagi Petang, komen Petang, video tu sangat teruk lah. So thank you very much pada sahabat yang kirimkan benda ni. Aku dapat juga dekat dalam group. Dalam group apa community kami kan. Dapat juga dapat share. Lepas tu member aku pun share dekat aku. Aku nak buat video ni pun tak tahulah. So terima kasih banyak. So siapa yang tengok video ni, tolong like, tolong share, tolong subscribe. So pada yang tengok intro terbaru aku, so enjoy intro tu. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel Petang. So terima kasih kepada Acap yang buat intro tu kat aku. Aku tak pandai sangat edit video ni, terutama aku cakap. So terima kasih. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.